there's a disconnect in America because there's so many people that live in urban environments that are completely removed from the process of growing, raising cattle, raising animals, raising food, growing vegetables. Lihat, maksudku ini bukan pembicaraan tentang pilihan wanita soal alas kaki, namun saya menyebutnya sebagai kehidupan suatu hak tinggi. Itu berarti kamu cukup jauh dari bumi. Kamu tinggal di sebuah apartemen yang memiliki 14 lantai di atas bumi. Kamu senantiasa berjalan terpisah dari bumi. Kamu mencoba untuk menjauh dari bumi, yang merupakan suatu kesalahan. Kalian mungkin percaya bahwa mereka akan menuju ke berbagai tipe surga yang berbeda tergantung pada sistem kepercayaan mereka. Akan tetapi kita semua berasal dari tanah yang sama. Terhubung dengan tanah menjadi hal yang paling penting, karena tubuh berkembang hanya karena hubungan alami yang dimilikinya. Satu-satunya pertanyaan yang kita miliki dalam hidup adalah, akankah kita memahami ini bahwa tanah adalah dasar dari keberadaan kita di sini? Apakah kita akan memahami ini sekarang atau ketika kita dikubur? Itulah satu-satunya pilihan yang kita miliki. I really enjoyed this. You gave me a lot to think about.